5 ke 6 hari balik raya, travel, outstation. Siapa nak bagi makan ikan kita? Hai, selamat datang ke Aquapika. Ini aku nak share 5 manfaat homework kepada ikan-ikan kita. Pertama, menjernihkan air kolam dan tangki atau akuarium ikan kita, sama ada indoor dan outdoor. Bila kita menjaga homework bawah terik matahari, mesti ayam kat kolam kita kali hijau kan. Oh, ni kolam homework kita memang direct matahari ya. Memang direct. So ayamnya jernih. Nak jernih. Tanya. Benda yang membantu untuk jernihkan ayam kita adalah homework. So jom kita tunjuk yang tak ada homework dengan ada homework tapi dalam besen. So ni dalam besen ya. Tengok. Ayam ni jernih. Beza dengan ni. Dia jadi kali hijau. Ni tak ada ni. Dia ada duckweed semata-mata. Dia tak ada homework. Tak ada pokok apa-apa langsung. Yang ni ada homework. Dengan green carbomba sikit tu. Tu dengan ada pokok sikit kan. So ayak tu tak terjadi hijau. Dan kualiti ayak kita terjaga. Kedua ialah homework ni. Dia menyerap amonia. Amonia iaitu najis daripada ikan-ikan kita. Macam sini kita jaga gapi kan. Sini aku jaga gapi. So dia tarik amonia daripada najis gapi tu. Dan ayak tu jadi taklah kotor sangat. So nampak tu dia ni, dia bagi jernihkan ayak dalam ni. Walaupun yang ni sama juga tukar ayak. Tapi yang ni senang hijau. Sebab tak ada pokok yang menyerap amonia dalam ni. Kalau macam kita terlebih sikit seminggu kan, tak pekat dia, so dia menyerap amonia dalam ayak tu. Yang ketiga, menyelamatkan fry atau anak-anak ikan gapi, molly, platy atau seangkatan dengannya daripada dimakan oleh induk yang rakus memakan anak-anak apabila dia beranak. Macam kalau kita kerja kan, kita tak sempat dah nak tengok ikan ni. Lepas tu ikan kita beranak. So anak-anak tu dia akan cari tempat untuk bersembunyi. So tumbuhan homework ni adalah penting dalam kolam kita atau aquarium kita untuk menyelamatkan anak-anak gapi, molly, platy ni daripada dimakan oleh induk dia. Sebab dia kecil kan, muat dengan mulut. Induk pun jenis suka makan rakus kan. So itu adalah satu penyelamat kepada anak-anak ikan yang kita jaga. Yang keempat, tumbuhan homework ni dijadikan tumbuhan untuk kita breed gapi, molly, platy dan lain-lain apabila berada di dalam kolam. So bila kita letak homework ni, ikan tu dia rasa kolam tu seperti habitat asal dia. Dan dia cepat untuk bunting. Dan bila dia dah beranak, kita tak payah nak asingkan dulu dah. Asingkan dulu sebab ada tumbuhan tu, anak-anak dia pergi sembunyi kat situ. Ha, macam berbalik kepada ketiga tadilah. Poin ketiga tu lah. So ikan gapi ni, dia gapi molly platy ni, dia suka homework ni sebab dia rasa seperti habitat asal dia. So banyak gunakan untuk dijadikan sebagai tumbuhan untuk breed ikan-ikan inilah. Yang kelima, homework ni dijadikan makanan ikan kita apabila kita balik raya. 5 ke 6 hari balik raya, travel, outstation. Siapa nak bagi makan ikan kita? Siapa nak bagi makan? So, breeder-breeder gapi kebanyakannya menggunakan homework untuk diletakkan di dalam bekas-bekas dan kolam apabila depa tak ada kat rumah, apabila kita tak ada kat rumah. So, ikan-ikan itu akan memakan homework tu sebagai makanan dia. Selama 5 ke 6 hari itu, jangan risau, ikan kita takkan mati. Tak akan ada problem sebab tumbuhan tu dia menjaga ayam tu. So dalam masa yang sama, ikan tu juga memakan tumbuhan tu. Dalam masa yang sama, kalau ikan kita beranak juga, anak-anak ikan tu pun boleh menyorok dekat homework tu. So itulah pentingnya homework kepada breeder dan pencipta-pencipta ikan. So ni homework dalam akuarium dalam rumah. Kalau dia dah naik macam tu kan, dia naik meninggi macam tu kan, so boleh je kerat tau. Boleh je kerat. Kerat je. Sebab nanti dia akan naik baru. So kerat je. Lepas tu tanamlah balik.
kalau tak mau bagi sabut, dia kena kerat. Dia kena kerat tau hongwood ni, sebab dia naik dengan cepat. So tak mau bagi serabut, kerat dan tanam balik. Ha, kan cantik. Ni hongwood yang kami jual untuk dihantar ke Terengganu. Dalam ni ada 250 pieces. Kita angkat atas orang terus untuk pilih satu-satu dan bungkus dalam plastik ni. Bagi elok-elok, lepas tu hantar kepada tuan dia. Dah sampai dah dekat tuan dia. Kalau hampa nak juga, hampa boleh cari je nama Aquapika. Ada di merata platform e-commerce. Okay. Itu saja kot kita dapat share 5 manfaat hongwood kepada ikan-ikan kita. Dan jangan lupa like, share, subscribe channel ni supaya channel ni dapat berkembang dengan lebih maju lagi. Okay, assalamualaikum. Terima kasih.